A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sirahli sadari wa yassirli amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersama-sama kita memucap kesyukuran kita terhadap hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan hidayah Allah, barakat daripada Allah yang boleh kita bersama-sama berada di dalam masjid sebagai kita nak bermuzakarah yang bersabit dengan amalan-amalan agama di dalam menyambut Ramadan al-Mubarak. Dan kalau kita tengok hadis-hadis dan ayat-ayat dijumpai sangat-sangat banyak di atas meriahkan nilai dan harga Ramadan. Karena Ramadan ni sayyidus suhur, ketua segala bulan di dalam 12 tu ialah Ramadanlah jadi ketua. Kalau nak kira minggu, dalam ketua minggu ni yaumul jumaah, sayyidul ayyam. Hari jumaah ni pengulu segala hari. Dan kalau ni sebah dengan bulan, ialah Ramadanlah pengulu segala bulan. Ramadan sayyidus suhud, Ramadan ni pengulu segala bulan. Dan di dalam bulan Ramadan ni juga Allah Subhanahu wa taala memberi nilai dan beri harga. Kalau kita tu hati kita tu sudah mari yakin penuh dengan Allah dan yakin penuh dengan khabar-khabar Rasulullah, maka kita akan berasa seronok dan kesuka akan nak masuk Ramadan. Banyak hadis-hadis mari. Salah satu daripadanya, Nabi kata, memperraha bidukuli Ramadan. Siapa dia hati seronok Ramadan nak mari dia, weh, berasa seronok, berasa suka, berasa gemar. Maka orang ni Nabi kata tak akan kena tubuh dia tu dengan api neraka. Allah mengharapkan hati manusia yang beriman yang seronok dengan masuk Ramadan, maka tubuh orang ni tak mengenai dengan api neraka. Sebelum puasa lagi dia serenak yang baru, alhamdulillah lah ramak puasa Ramadan ni, bila lah Ramadan nak sapa. Dia serenak dengan Ramadan nak mari. Kalau orang tua dulu juga serenak dengan apa ni, dengan berjual-berjual laku. Ada juga orang serenak tak itu kan, bila lah nak buat jauh. Raja ni kau buat jual kau, Allah, tak ada, tak ada nak jual aku.
ni kita serenak melalui email. Sebab apa? Kerana Ramadan mari tu, dia buat mari benda-benda yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Sebab itu kalau orang dia tahu tahu banyak kelebihan Ramadan, maka dia jaga Ramadan ni dengan kena dan betul. Satu hadis lagi Nabi kata, "Iza jaa Ramadan," apabila datang mari bulan Ramadan. Ayat tengok Nabi ibarat supo orang. Apabila datang mari Ramadan. Ramadan ni nak mari bila ni? Karena kita tengok anak bulan yang diperakat oleh cula hari Senin. Kalau nampak, maka kita puasa lah hari Selasa, satu Ramadan. Tapi kalau tidak nampak, maka juga lah tahun ni kita puasa hari Rabu. Dua tu. Tak silapkan perakat cula ni tepat 12 hari Senin malam Selasa kita tengok anak bulan seluruh negeri Sia ni. Sekiranya kalau Allah izin we kita orang tengok tu napa, maka menjelih perakat kata puasa kita Selasa sehari Ramadan. Kalau tak ada siapa dia napa, tetap Rabu sehari Ramadan. Nabi kata manakala kamu, manakala Ramadan ni datang, gapo peristiwa di bulan Ramadan ni, putihat abwabul jannah, buka habis pintu surga, lapai pintu ni buka habis, bulan lain tak buka. Mari buka di bulan Ramadan, putihat abwabul jannah. Nabi kata tuan buka pintu surga, duk terleleh lapai pintu surga ni. Jannatu adnin, jannatul ma'wa, jannatul firdaus, sebut dalam Quran. Bulan lain tak samu dengan bulan ni. Tapi bulan Ramadan tuan buka leleh pintu surga. Ni cuba kita kaji tengok, cuba kita renung tengok ni kelebihan-kelebihan bulan Ramadan di sisi Allah dan di sisi orang berimi dan di sisi Rasulullah. Tapi bagi orang yang tidak tahu, tak ada gapo lah, sama ya dia. Ramadan tak Ramadan sama ya dia mau tu. Tak itu ya. Tu nak buat gano hamba Tuhan juga. Yang kedua, Nabi kata manakala datang Ramadan, putihat, putihat sama Allah buka juga pintu langit. Langit ni ada pintu. Langit tujuh lapis ni ada pintu. Manakala Ramadan datang hari, manakala siapa sehari bulan Ramadan, segala pintu langit yang tujuh buka. Allahu Akbar, inilah kehebatan Ramadan ni yang kita boleh tahu siapa kepada Ramadan ni. Allah, alhamdulillah, mujur benar-benar lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kehebatan Ramadan, wa ghuliqat abwaabu jahannam, dan Allah suruh malaikat kunci habis segala pintu-pintu neraka yang tujuh. Katuk kunci, selok katuk pintu neraka yang tujuh manakala Ramadan mari. Ini tak hebat, tak hebat tu kalau kita penuh-penuh yakin kepada Allah dan yakin kepada Rasul. Hanya bagi iman kita, amantu billah, yakin dengan Allah, wa bima qala Allah, amantu bir rasul, bimin dengan Rasul, wa bima qala Rasul, kena bimin, kena yakin dengan kata Rasul, dengan kata Rasul. Itu pak, itu kehebatan Ramadan yang keapa.
Manakala kehebatan Ramadhan yang kelima, wasuddifati sayatin, Allah berkah segala setan-setan hak jahat dia letak dalam laut tempat dia. Setengah kata getak dalam hutan. Ah, jadi kalau kita tengok kata oh bulan Ramadan ni setan ikat ke mari sejik habis. Ai dak lagi. Banyak lagi tu seteru hak tak wei kita betul dengan Tuhan tak itu kan? Ah, ingat deh. Kita pergi ngaji dalam hadis. Saya pergi bertemu di dalam hadis duratun nasiin, musuh benar nak pelong kita daripada keluar tubik daripada agama, dia ada tiga benda yang besar. Siapa tak jaga tiga benda ni, maka dia akan keluar tubik daripada berjalan dengan agama. Kalau berjalan dengan agama pun, berjalan dengan renyok dia panggil. Berjalan dengan sengit. Mana? Tuhan hatta mari musuh yang pertama nak pelong kita daripada amal ibadat, nak melupa kita daripada Allah, nak melupa kita daripada akhirat, nak ui kita punah yakin dengan akhirat. Tuhan hatta mari pertama dalam kitab tu ayat ad-dunya, dunia, dunia ni, dunia ni hak kita duk peluh hari-hari tu. Ambil di pagi sampai gelap peluh dengan dunia. Tak kena lagu dunia ni tolak kita jatuh dalam pari kita tak betul dengan agama. Kata Tuhan wa mal hayatud dunya illa mata'ul wurud. Mu tak hidup di dunia ni, malaikat mata benda dunia mu akan tipu mu. Setengah manusia tak ada jemaah di masjid, tipu di dunia dia. Setengah manusia tak ada mengaji, tipu di kereta molek dia. Ah, macam-macam. Habis tu malam merah kita mengaji hadis. Nabi masuk dalam syurga. Itulah tu fil jannah. Nabi pergi dalam syurga baik dia penuh yakin. Aksaruhum, ada banyak di dalam syurga al fuqara, orang hak sesak-sesak saja dalam syurga. Kanu demoning dia tak ada serabut banyak eh. Jadi dia khabar agama ke? Boleh makan, boleh minum, rebah mari. Tak itu kan? Ada tak bergaduh dengan lembu dia, tak ada tak bergaduh dengan kambing dia, tak ada bergaduh dengan kerbau dia, tak ada tak bergaduh dengan mutu garik dia. Ha, hak ni orang banyak masuk syurga, Nabi kata. Orang hak dah terkebir Rata Allah, hak ni. Tak itu kan? Hak raya tak ada. Hak raya tak ada. Kalau ia, ia khabar juga mari sejik. Baca kunut dua. Tak itu. Dari yang mari dia sekat. Tak email baca kunut. Kan? Pak dia bangun kat ayah kedua kena baca kunut. Bangun baca kunut dua kali. Itu buat kaya tak itu. Buat sesak dah. Tak kunut sekali je. Ini buat sesak. Kalau ibu mari pun. Ya tak ada ada bos ni. Ada gaduh. Orang ada kata banyak kalau ribut mari bos saya. Ribut tak kata pula kau. Tak itu. Orang stok tidur sendiri rumah. Ambil Nabi kata banyak sangatlah serga. Orang sesak ni kalau kemarah mana pun tak ada apa, tak ada gaduh dengan baik tak dia. Tak itu. Oh kaya ni kau letih lah. Cocok pahit situ, cocok pahit ni takut dia yang mati. Tapi tak ada gil sejak sebulan. Agama mati tak khabar. Tak itu. Dia dah takut pada dia yang mati. Dia nak makan. Agama mati dah, dia tak khabar. Tu pun kalau orang-orang yang murih lagi tu, kau tak khabar.
Allah hatulah tu kata wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Munta hidup di dunia mereka mata benda ni tipu. Ambil tu nabi orang cerdik tak ambil dunia. Nabi ni orang cerdik fa abah tak mau mah mah mari tak mau fa abah. Zainal Ali sahabat nabi orang cerdik juga dia bangun tengah-tengah malam. Mah yang merah, perak putih aku tolak mu tiga. Mana tolak tak boleh baik dah. Dia tahu kata dia mu ni tipu tak kena buat. Tak kata. Kena nasi orang sedap-sedap tu. Tipu dia cek je lah. Ini oleh Ramadhan ni. Kalau kita tak kena boleh buat dunianya. Makan banyak tak boleh terawai. Tipu dia makan banyak. Makan banyak dunia dia panggil. Tak kata kan? Dan mana kalau tengok Nabi dalam syurga ni banyak orang pakai. Karena orang pakai dia tak ada sibuk mana. Dia faham, dia reti, dia pergi boleh amal, pergi sejik mudah-mudah. Nabi tengok pula dengan kau itu lah tu finna. Nabi tengok dalam dengan kau. Aksaruhum an-nisa. Nabi tengok dalam dengan kau. Hak banyak sekali kalau orang perempuan. Padahal orang perempuan ni lekat benda mabuk puluh orang seorang tak ada. Tak ada orang perempuan lekat rokok cak tak cak dah rokok cak sejik tak ada. Ada tak? Ada. Tapi kena kita masuk dengan kau banyak tu buku po dia. Bujudi pun tak ada. Tino kocok-kocok tak ada. Tak itu kan? Benda orang kata orang nak kau baik. Tak itu kan? Data-data Nabi kita tengok dalam ngakonya banyak orang perempuan kok mana. Sayyidina Ali tanya, ya Rasulullah, apa begitu lalu tu orang perempuan? Nabi kata, dua kali orang perempuan masuk surga banyak, masuk neraka banyak. Satu, tidak hormat kepada tok suami dia. Ya kah tok suami dia tiap-tiap hari dia menik. Ah itu kan. Nogi ke mana mula malam-malam ni kan. Tok suami beraduh. Ah itu kan. Allah mu ni kau tak boleh harap gapo. Kau kan berjalan, Harap tino lagu ni, ni sebab tu ada pun dengan kau ni. Temu tok suami tak kena masa Pak Musa yang masa tok suami dia. Masa ni tengah kodoh ke perempuan pada tok suami. Tak jeling lagi tu. Kalau masa lagi jeling. Tu ada apa. Masa lagi jeling lagi mengepek lagi. Allah aku kata lah tengok mu ni kak. Tak itu kan? Baca apa nak tarik nah. Ya Allah mu. Tapi tak ada lah repair-repair kak ni tu. Tok suami kita ni. Dengan ayak ni. Maha tok suami kita lagi. Kalau ayak. Ino, mari. Dia botol ke sebetak. Ino ada wajib gil ni. Tapi kalau tok suami kata, mari Mina, ni wajib gi. Jadi besar orang perempuan kena mengaji, uih hormat pada tok suami, jangan jeling tok suami, jangan kecek kasar dengan tok suami, kena layan tok suami, kena buat molek pada tok suami, 24 jam itulah amalan orang perempuan. Kalau kita tak kena dengan tok suami, anilah Nabi kata sebab masuk dengan kau banyak. Jaga orang perempuan dengan molek, jangan diakau tok suami, jangan masa dengan tok suami, jangan kasar dengan tok suami, jangan jeling tok suami, jangan mengepek tok suami, kena sabar banyak. Siapa dia sabar banyak, orang perempuan boleh pahala supositi meriah di Asia. Yang kedua, orang perempuan masuk dengan kau banyak, dengan sebab apakah dia tak lepas produk ini. Nyepaka sepik, nyepaka ketak. Lepas tu pakai bahu tu baik pada rumah dia pakai segala benda bahu. Orang perempuan tu baik pada rumah pakai segala benda bahu. Dosa dia Nabi kata supaya dia berzina. Kalau kita pakai benda bahu ke bahu kepada orang jatuh, khusus nikah dengan kita. Beringat orang perempuan pergi ke mana? Satu, minta izin kita suami. Yang kedua,
jangan berjanguk sangat. Dan yang ketiga, jangan bubuh benda bahu. Pas alif jangok kan? Boleh. Bukan boleh. Sunat. Bila kata rumah molek jangok dengan tok suami dia. Itu dia. Epek bedok wibi. Pakar seksi ke. Tak itu kan? Wui tok suami dia tengok tak apa. Tak itu kan? Bila pakai tok suami dia. Wak arti. Nah itu. Kata itu dululah. Lama ada cucu lah kat suka. Tak itu ya? Itu tak apa. Tok suami kata ha. Tengok. Itu hak suruh. Tak itu kan? Tapi kadang-kadang orang perempuan kita tak ngaji ni kan duduk dengan suami dia. Ada balah. Dia yang berkembang, yang bergasang, weng. Tak itu kan? Itu pakai lutut suami. Tak sedap. Nak pergi berjalan, yang berjanguk, pergi cekak pula tu. Tumung tu. dua, tiga, empat kali suluh tak pergi. Ni tu jauh-jauh lah. Aku dengan dua sebab tu. Sebab apa? Ya pakai ya tak kena dengan hak tu. Dengan tok suami kena buat molek. Mana kena sabar. Pakai kita kena pakai lah. Lepas perduk ini. Nanti kata Nabi kata orang perempuan masuk dengan kau masuk tak ada tali lekak sedekah habis daripada dosa dia duduk tak kena tu. Tu orang perempuan zaman Nabi. Ni dia panggil leher Ramadan ada dalam hadis ni satu kau pintu serga masuk Ramadan buka pintu langit masuk Ramadan katuk ngaku-ngaku tujuh Ramadhan ikat habis etek nak tipu kita hok tinggal nak tipu kitanya dunia pah nafsu nafsu amarah dengan nafsu lawam nak jaga dua tu. Kama dia mana kalau kita tahu kelebihan Ramadhan tu amalah di bulan Ramadhan ni apa pula Nabi kata satu hadis mari naumun sa'in satu menjadi ibadah kijalah kalau kita ada modal dah ada duit dah nak makan lepas puasa ni banyak kerana dalam hadis ni kata tidur orang puasa tu boleh ibadah sebab apa perut tengok dia terpera mulut dia terpera apa masuk zuhur bangun maya zuhur sikit banyak tidur masuk asal dia Quran nanti buka dia terjaga dia panggil kalau ada modal dah lah kalau tak ada modal boleh kan nak buka puasa tak ada benda ke tak itu kan habis tu kena usaha dah pahala puasa tu kita kurang ingat-ingatnya kamar dia. Kalau kita dapat tahu dah kata Ramadhan tu lebih begitu apa hak Tuhan wajib kita di bulan Ramadhan ni iaitu puasa ni 3 atau 29 dua tu je tu nak niat puasa lagu mana iaitu nak niat aku puasa bulan Ramadhan esok hari bulan Ramadhan. Aku puasa bulan Ramadhan esok hari. Aku puasa Ramadhan esok hari kerana Allah. Itu hak imam Syafi'i. Nawain tu sah maghadin an Ramadhan. Saja aku puasa esok hari daripada bulan Ramadhan. Tiap-tiap malam. Kalau kita nak puasa 30 hari, kena 30 malam. 30 malam niat. Kalau nak puasa 29 hari,
kena niat 29 hari itu hak Imam Syafi'i. Imam Malik tak sama dengan Syafi'i. Imam Malik nak puasa sebulan pada niat saya. Malam pertama tu nawaitu sah masa hari Ramadan kulluhu hadhihi sana. Saja aku puasa ini sebulan, ini tahun sekalian. Ah tu Imam Malik. Imam Malik niat malam pertama sekali, lepas tu kada puasa. Kaitu orang tua kita ajar dalam kitab dia, harus kita terkelik hak niat Imam Malik sani. Jadi malam pertama tu lagu mana? Kita niat hari Syafi'i dulu. Saja aku puasa esok hari bulan Ramadan. Lepas tu kita niat pula hari Malik tu saja aku puasa semula. Ramadan ini tahun sekalian. Supaya apa? Supaya kalau kita ada kat tengah Ramadan tu terlupa dengan niat, ya sakut dengan hari Malik tu. Ya kita kena mengaji lebih banyak. Kita gini dia pun tak ada niat. Semalam gaduh kat mana? Tak apa. Karena kawai malai pertama tu, kawai niat hak Imam Malik kata. Imam Malik dalam bulan Ramadhan tu, pada niat satu malai, dia sakut dengan Imam Malik. Maksudnya kita ambil ikhtiar. Itu buku niat. Lepas pada niat, orang yang puasa. Lepas tu rukun dia, al-imsak anil mubtirak. Kena jaga benda hak dunia ni, jangan masuk dalam rungu yang asli. Jangan masuk dalam hidung, jangan masuk dalam mulut, jangan masuk dalam telinga, jangan masuk ke punggung. Kalau masuk benda dunia ke dalam rungu asal, maka batal puasa tu. Masuk air, batal. Masuk suatu gapo ke dunia ni dalam rungu asli, maka batal. Kita. Kalau lubang hak bukan asal, tak apa, seupama pocok. Pocok tu bukan lubang. Kita juga tapi hak tu tak batal. Ada pun agaknya tengah ulama kata ingatlah ya. Kita tak sangat, kita tak ada sakit sangat ke, tak ada kena dak pocoklah. Kita sabar sikit. Tu perkara yang cara nak batalkan puasa. Bah nak batal puasa tu banyak juga, mutah dengan sengaja batal puasa. Jimak dengan sengaja, hak tu kena bayar kifarat. Lepas tu apa lagi? Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Hak tu batal puasa. Hari tu kita rukun puasa ada tiga, niat, as-saim orang puasa, lepas tu menahan daripada perkara yang batal. Tu ingat molek tu. Kena jaga molek. Lepas tu mana kalau kita puasa dah, gapo pula hak sunat yang bersakut dengan puasa? Iaitu makan suhul. Hak bersakut dengan puasa makan suhul. Sunat makan suhul. Masuk waktu dia pukul 12. Tapi suhul Nabi ni sekali dengan subuh. Kali subuh ini Nabi lepas makan sahur, sahabat kata lebih kurang baca ayat Quran 50 ayat. Okey, best subuh. Dan saya pakak di pondok tu banyak tahun dah, maka sahur pukul 4. Maka sahur pukul 4, kalau hak lajak benar pukul 4:30. Kalau hak orang berahi api tu kena pukul 4:30. Tak itu kan? Kalau orang tak ada api pukul 4:15 sudah. Jadi orang hak ada lekat benar tagih api tu kena tengah dia. Kalau nak isak gerah-gerah tak sedap ya. Nanti yang nak isap beralu juga tak itu ke Nabi putus kalau isap mau itu panah tu tak lagi kan. Itu makan nasi pukul 4, 15 tu wadu, lepas tu 15 tu isap api, buah isap api lah. Tapi kalau tak buah wadu lah tak itu kan. Saat batu sudah akhir makan pukul 4 makan sahur, lepas tu kita sabar. Kalau kita ni protokol ni. Dah apa kita makan sahur bersih apa kita, mari iktikaf dalam masjid tunggu waktu subuh. Kalau nak kerja pun kita menahan dulu. Karena bulan Ramadan sebulan ni satu amalan digandakan 1000. Kalau menega ni orang tak pergi ke mana dah.
sekuk labo 1000 kok. Ah, taklah panas kalau orang menego. Tak itu ke? Ah, ni pun kita sabar sikit apa itu kalau kita kena cari dah lah ni. Lepas puasa tu kena kurang sikit cari makan, karena lepas ada subuh tu kita nak mari iktikaf, hak berzikir, tak boleh baca Quran, mari berzikir, mari baca selawat, hak boleh baca Quran, bel subuh. Lepas bel subuh kita baca Quran kodi masuk Isra baru kita tubik kerja. Bila boleh puasa boleh. Siapa dia semaya subuh, dok berzikir hingga masuk Isra, Nabi kata, Allah wi pahala lagana ka ajri haji wal amrah tamah tamah tamah. Tiga kali Nabi ulang. Siapa dia semaya subuh dok wirik hingga siapa masuk Isra, semaya semaya sunat Isra dua rakaat, pahala dia haji dan amrah yang sepenuh, yang sepenuh, yang sepenuh. Nabi ulang tiga kali. Itu boleh lain, kita tak boleh mayat semayat istirahat dah, dah bergaduh berlewat dengan dunia. Kali itu boleh ramdeh sebulan ni kita sabar sikit, ah, benda dunia. Kalau motong pun kita pergi lepas israk lah, ia getah tak lari cerak. Tak gitu kan? Haa, kita hidup hidup gobar je kalau dia, tak gitu kan? Nah, tapi getah dia panggil, kalau memari tengah hari aku tak tubik lah, hanya walak-walak dia, tak gitu kan? Haa, tu kita nak main pukul 3 tu. Padahal semaya tahajud tak ada menyuluh hal itu, tak itu kan? Ya. Tu kita tu hawi nampak dunia, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal dunia tu kita nak tinggal. Macam mana dia mula tengok hari-hari dah? Ya. Tak itu kan? Ya. Nak duk mati tu bukan bagi fagetah, bukan bagi duit banyak. Tiga latu ya kan ideanya. Ya. Kalau kereta baru pun terdemo juga. Ya. Kalau bini baru pun terdemo juga. Ya. Dia nak kereta buluh, tayar lapar tu. Ya. Hai, duduk dalam rumah mozaik, masuk dalam rumah tanah, cuba bakal fikir sebentar. Kalau itu bulan puasa ni, kalau kita boleh sabar, lagu tu mulai makan sahur pukul 4, lepas tu bersiap, mari duduk dalam sejik, berzikir dalam sejik, semaya jumaat dalam sejik, semaya sunat subuh. Nabi kata raka'atani minal fajri khairu minal dunya wa ma fiha. Dua raka'at semaya subuh lebih baik dunia dan isi-isi dunia. Lepas semaya sunat subuh, semaya jemaah subuh. Lepas semaya jemaah subuh, wirik baca Quran, kaf zikir, baca selawat. Tengok di pateting tu, suruh banyak mana. Pukul ni 33 ke? Semaya Isra. Semaya Isra tu, kalau ada kerja, tu baik kerja. Kalau tak ada kerja, selalu tidur. Naumun im, naumun naumun sa'in ibadatum. Tidur ke pasal ibadat. Wasam tuhu dok dia tasbihum, boleh pahala tasbih sepuluh hari atas subhanallah subhanallah. Sebab dia dok dia tu tak punah puasa dia. Kalau dia berkukuk nak berkukuk, ha, tak kena orang tu, tak kena orang ni, tak kena, hacau puasa dia. Itu dok dia ni mata gini dok dia ku puasa apa yang puasa dok dia, hang dok dia lah puasa. Bermu buat, buat telur eh. Buat telur tu kena buat lelaki. Yang dia buat bulan kan pecah telur tu. Ni aku duk puasa ni. Tengok Nabi kata kalau orang nak cahaya dengan kita, kalau orang nak mengepek kita, nak kelahi dengan kita, inni saimu, aku ke puasa. Tak dengar lagi, aku ke puasa. Ni jabatan dia tu boleh falad dah. Wasan tu mana? Wa amaluhu amal dia ni. Mudah apa hak sunat dibui pahala hak wajib. Pahala wajib satu amalan diganda 1000 ganda. Kalau kita berjual kot nak deh, sekau labo 1000 kau. Tak lapar nasi berjual dah. Hak boleh labo 2-3 kau pun kacau yak sini apa nadah dah. Tapi hak ni Tuhan buka tak nampak di hati kita. Oh, kalau nampak hati hak ni ke Allah. Lepas tu setengah-setengah ayat dah, setengah-setengah kita ada, Tuhan tak boleh melekat tulis benda jahat di bulan puasa ni. Suruh tulis benda molek saja. Tu kau tak ada apa. Lepas tu apa? Lepas tu nak buat gena ni. Nak jaga puasa ni. Nak jaga puasa pun jadi orang soleh ni.
We naik apa ni? We naik kelas 2 eh. Kelas 1 kita dah puasa sama-sama dah. Tak ada. Mata tak tahu kata apa, telinga tak tahu mana. Tahun ni kita tua dah, dunia tua, kita naik kelas 2. Kelas 2 mana? Kita puasa, niat we betul, tak makan, tak minum, tak jimat isteri. Lepas tu anggota 7 ni jangan buat segala benda hak Tuhan lari atau panggil puasa kelas 2. Itu puasa orang soleh. Puasa itulah boleh falo. Puasa orang soleh. Oh, beradu bi mata tak tengok maksiat, telinga tak dengar maksiat, lidah tak kecek maksiat, kaki tangis semua beradu bi daripada segala kemungkaran, baru duk puasa orang soleh. Oh ni boleh falo. Ada puasa orang awal hak kelas pertama, oh tu tak ada falo. Boleh dua yang Nabi kata, lapar dengan dagu. Kam min sa'imil laisa lahu min siyamihi, banyak-banyak benar umat aku puasa. Tak boleh puasa mereka lapar dengan dagu. Lebih-lebih lagi orang hok duk belik kok kedah. Tubik pada rumah. Tengok orang betino banyak hok terlanyai, banyak hok buka orang panak pejet tak sung. Golek-golek kalau kita tu tak patut beli. Nak pergi beli mok tabak sebentar eh. Hari ni lapar mok tabak eh. Tu pun puasa kita nak pecah juga. Bawa mok tabak 5 butir weh. Tuai pun nak buku lama. Tengok tuai dulu eh. Abi kelik juga Allah lapar. Dan mau buat air sikit-sikit puasa nak murih kan nubuh tak ada penuh gelah ni Allah. Mu tak tahu kat tu puasa murih. Tak itu ke cendol bubuk sikit air bubuk sikit tak tahu aku ni puasa sehari ni mana ni ialah tu pecah dah. Kalau telur kau orang panggil tak lekat telur apa dah tumbih-bih dah. Dia kena hatuk ni, kena hatuk ketua yang maktabak, kena hatuk ketua yang musim. Pano ki pejet tak sem. Ibu mata bak sapa tu pejet. Ni kata berjenis demo pula. Pan dia demo jango. Tengok uno puasa kita. Buka puasa kita. Allahu akbar. Habis tu kalau nak wi puasa boleh tak? Nak wi puasa tak kepek. Dalam sebulan ni boleh gedak kita nak ambil 4-5 puyuk. Sejik kita ada, mari berzikirlah sejik. Siapa dia buat lagu tu dah? Aisyah kata Nabi puasa 10 hari yang awal Nabi duduk dalam masjid dan jaga puasa dia. 10 hari yang tengah Nabi duduk masjid jaga puasa dia. 10 hari yang akhir Nabi tak tubik langsung dalam masjid. Duk tunggu malam Lailatul Qadar. Pas kita tak boleh sebulan pun tak apa. We boleh 45 hari duduk dalam masjid tak apa dah. Masjid pula dekat dengan musangga kita dah. Tak itu kan? Duk kepek dengan tangga kita tak boleh duduk lagi bersejik. Kena tak ada sejik. Wah kalau duduk sejik. Main duduk kat geran sedap lagi. Temu kereta, kereta habis. Ya dikuru puasa habis main kereta. Itu kita nak makan sahur wi betul dengan sunnah. Lepas makan sahur masuk subuh sebentar aja dalam 10 minit lah. Lepas tu nak buka puasa lah. Sunat buka puasa wis segera manakala yakin masuk waktu. Lepas nak buka dengan apa? Satu, Nabi buka dengan rutab wahtamah Mekah. Lah ni banyak ni kedai ni orang hatam hari. Ada duit belilah sejabir tu. Rutab ni dia masuk sekerak. Tak masuk sekerak dia panggil. Mekah. Oh ni Nabi buka 3 butir rutab. Lepas tu azam zah, Nabi semayah. Tak ada rotak, watama kering. Tak ada watama kering, air sejuk. Tiga Nabi beri. Jangan dengar-dengar labu, jangan dengar-dengar pisang. Tak betul dengan Nabi panggil. Jangan dengar air tebu, pun tak betul juga. Tiga ni, dengan rotak, tamah, air sejuk. Tu lebih kurang. Lepas tu, buka puasa koyak dah. Sunat buka puasa pada tu koyak dah. Makan sahur koyak dah. Hanya kitanya
jaga nak we banyak amal di bulan Ramadan dan kita we kurang segala kemungkaran. Bulan Ramadan kerja pun kurang, buat kejahatan kata, dan kita banyakkan buat segala kebajikan. Ah, tu orang panggil menyambut Ramadan Al-Mubarak. Lepas tu banyak zikir, banyak baca Quran. Imam Syafi'i ni dalam bulan Ramadan ni dia habis 90 kali habis Quran. Sehari 2 kali habis Quran Imam Syafi'i. Sebulan 90 kali. Pak kita kalau nak boleh sebuah dia ni boleh juga baca Quran Allah. Tak itu kan? 3 kali habis kali Quran. Ah, dia kata boleh banyak anu, aku semalam boleh banyak habis kali Quran. Ha gini bunyi mudah nak. Bunyi tak mana Quran, aku pandai baca Quran Allah. Ah, satu Quran Allah 10 juz Quran. 2 Quran Allah 20 juz. 3 kali Quran Allah 30 juz. Ha tu, kau ngaji ke? Tak itu kan? Ah, misalnya indak dia baca habis pro. Semalam ni sehari 24 jam habis 2 kali Quran di bulan Ramadan. Bulan bukan Ramadan ni sekali habis sehari. Manakala naik bulan Ramadan misalnya ini, jadi 90 kali sebulan tu dia habis. Ah, tu orang ingat. Ah, kita baca Allah, zikir, baca selawat. Ah, kalau nak baca Quran tak boleh. Kalau tak boleh baca Quran, saya lah baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, masa ni zikir ke, tasbih ke, qira'ah Allah ke, selawat ke, baca wi banyak. Lepas tu jaga puasa kita yang penuh dengan seboleh-boleh jaga. Ah, begitulah lebih kurang. Ah, kemarin dia pemuda kita semua ni nak buat lagu mana? Jaga juga. Jaga muda dia dua kara. Siapa dia jaga muda dia dua kara ni? Ah, orang muda ni bagus. Pak sebut dalam Quran orang muda. Innahum fitnatum amanu bi rabbihim wa zinnahum huda. Sungguhnya orang muda ni lah Tuhan bagi tambah hidayah. Kena kerja dua kara orang muda. Satu, kena lazim mengaji agama. Seminggu sekali paling kurang. Yang kedua, lazim solat jemaah. Pak nak guna muda dia nak main apa? Main. Nak unggah tak patah? Unggah. Nak simu tu? Selah kan? Tapi jangan bising kat orang. Dua kali orang muda kena jaga. Yang lagi nak muda dia. Nak main bola? Ha, main. Nak main ke apa? Ha, main. Tapi jangan tinggal dua kali. Satu, jangan tinggal mengaji agama. Yang kedua, jangan tinggal semaya jemaah. Kerana orang muda ni, dia akan jadi tua. Bukan muda semua. Lepas tu, kalau kita tak latih orang muda ni dua tu, mengaji kita tinggal, semaya jemaah kita tinggal, mati orang tua ni, sejik yang apa lagi? Itu orang muda hari ni kena mari belajar dah. Kena mari belajar bayar, kena belajar jadi tu imam, kena belajar teboh. Kena belajar serbohnya. Orang panggil pemuda apa ni orang panggil apa pemuda ni, pemuda pemudi dua ni kekuatan dia panggil. Pemudi pejuang bangsa, pemuda pemudi cian negara dia panggil. Tu jaga pemuda. Muda kita tengok orang hidup sekali Nabi muda-muda belaka. Ambil kuat agama. Jadi kita ajar-ajar dulu orang muda kena buat dua kali ingat nak. Majmuah jangan tinggal, ajar dulu. Ngaji seminggu kali jangan tinggal. Pastulah tu nak main apa main tak apa. Kan orang ini muda. Itu ya. Begitulah lebih kurang kepada kita semua ni. Mudah-mudahan kita dapat faham dan dapat reti dan kita dapat amal bersama insya-Allah deh. Apa yang tak betul, apa yang tak kena salah silah, itu daripada kejahilan saya dan nafsu saya, sama-sama maaf. Apa yang kena, apa yang betul dapat perhatian dan kita buat amal sekadar kita mampu, dan sebalik tu kita berdoa dengan Allah Subhanahu taala, bagi kita kekal hidayah kita semua dan kita dapat husnul khatimah insya-Allah.
Ah, apa apa tak ada apa dah. Eh? Ah, terawih sikit weh. Ah, lah. Dalam minggu ni ni tak ada duduk. Terawih ni ijmak sahabat. Semaya terawih ijmak sahabat 20 rakaat, 23 rakaat dengan witir. Dan sepakat segala mazhab-mazhab, segala ijtihad semua pakat. Dan dalam kitab-kitab semua pun 20. 20 rakaat, 23 dengan witir. Itu solat terawih. Solat terawih ijmak sahabat mula daripada Sayyidina Ali hingga seterus, tak ada seorang pun kilas 23 rakaat dengan witir setiap malam. Hal itu agaklah pemuda, pemudi, tua, muda, kita tebang-tebang semaya terawih ni. Jangan kita buat sekerak. Pas kalau buat kurang pada 20, bukan terawih. Tapi, boleh pahala kodah dia buat tu lah. Tapi kalau nak witramu terawih, kena naik ke sampai 20. Kerana ijmak sahabat, dan itipak segala ulama mujtahid dia panggil. Itu ada dalam kitab-kitab ulama. Dalam kitab-kitab ulama yang ada belakang semaya terawih 23 rakaat dengan witir. Orang di Mekah pun buat 23 dan orang Madinah buat 39 dia panggil. Ya kilah naik gunung. Balik kurang tak ada. Agaklah kita kena ambil perhati semaya terawih ni, kita hiduplah dengan sebanyak-banyak dan sekuasa yang kita ada. Sebab itu kita kurang kerja supaya kita gagah semaya terawih dan ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hamdana min azwajina wa zurriyyatina. Rabbi hamli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.